بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، جعلنا الله وإياكم من المتقين، آمين يا رب العالمين. Segenap para hadirin rahimakumullah, insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memasuki malam yang kelima ini, insyaallah kita makin semangat beriman, bertakwa kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Tadi doanya imam sangat menyentuh. Ada kalimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang dulu ibadah bareng kita di sini dan sekarang sudah gak masuk di Ramadan karena telah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya jadi teringat dengan guru saya. Saya anggap beliau guru saya karena saya banyak menimba ilmu juga dari pengalaman beliau, yaitu Al-Ustadz Abdul Qadir bin Askar rahimahullah, yang telah mewakafkan rumahnya ini menjadi Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ustadz kita ini 2 tahun lalu, ya, karena kemarin kita gak seperti ini, 2 tahun lalu masih kumpul bareng kita. Masya Allah, tidak pengaruh dari usianya, selalu saf yang terdepan dan banyak senyum, menjaga lisan. Semoga Allah merahmati beliau. Sesuai dengan anjuran Gubernur DKI ini, tausiah 15 menit. Ini para hadirin, kita memanfaatkan waktu bahwasannya alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, saya kalau ketemu orang-orang saleh itu saya tanya-tanya, saya gali ilmunya. Apalagi kalau orang itu sudah usia yang sangat matang, pasti dia menemukan banyak guru-guru besar. Saya pernah tanya sama beliau, karena waktu itu kita sholat jamaah di masjid di Bogor. Setelah itu saya diajak ke kediamannya, naik-naik ke tangga, usia 70 lebih masih bisa naik tangga, masih sehat luar biasa. Saya tanya, Ami Abdul Qadir, kita panggil Ami ya, paman, ini resepnya apa ini? Antum kok, ana lihat kok sehat, terus banyak senyum. Orang yang ketemu beliau pasti ngelihatnya lagi senyum, tenang, rezeki gampang gitu kan. Ini kadang-kadang kita ini yang muda-muda malah kebanyakan ngeluh. Kan gitu? Ada enggak di sini yang suka ngeluh? Mana dia orang itu? Ada enggak kira-kira? Enggak ada ya. Enggak hadir, udah pulang duluan apa gimana? Akhirnya beliau jawab, salah satu ayat Al-Qur'an yang saya pegang dalam hidup, katanya beliau ini. Cakep banget ini. Ayat Quran semuanya bisa kita pegang. Cuman ini beliau bilang, salah satu ayat Quran yang betul-betul saya pegang dalam hidup saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah Allah mengazab kalian. Kalian siapa? Dua syaratnya. Kalian yang beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah kalian yang bersyukur kepada Allah. Tidak ada azab buat yang beriman kepada Allah sama yang bersyukur kepada Allah. Tidak ada azab Allah buat mereka. Insya Allah kuat iman kita kepada Allah. Insya Allah kita tambah bersyukur kepada Allah. Wa kanallahu syakiran aliman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha membalas rasa syukur dari para hambanya. Dan Allah maha tahu. Allah maha tahu isi hati kita. Allah maha tahu amal perbuatan kita. Jadi para hadirin, ini ada di surah An-Nisa ayat 147. Ini kenang-kenangan. Saya tadi mau tausiah, saya lihat ini di sini banyak ustadz juga, ini banyak orang-orang alim, banyak orang-orang pintar. Jadi ya, saya sampaikan aja deh tausiah yang saya dapat dari Ustadz Abdul Qadir bin Askar rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Jadi pegang tuh para hadirin, gak mau diazab sama Allah, gak mau susah, mau seneng terus hidupnya. Cuman dua, beriman sama apa? Bersyukur udah. Ya salam, ente bilang ya salam ente. Cuman tinggal beriman, bersyukur udah kelar udah masalah. Bersyukur kepada Allah. Kayak sekarang nih kita masih diberikan usia di bulan suci Ramadan. Sebelum ini banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mendahului kita kembali ke rahmat Allah, banyak sekali. Kita alhamdulillah nih masih dapat kesempatan nih. Nah sekarang ini kan ada yang bersyukur masuk di Ramadan, ada yang gak bersyukur. Tinggalin sholat, tinggalin taraweh, puasanya berantakan. Nah kita jangan begitu para hadirin. Kita bersyukur. Salah satu bersyukur kepada Allah itu dengan banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت فزادك. Kalau kamu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, maka kamu telah bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Alhamdulillah, bilang semua alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian ibadah yang semangat, ibadah yang tidak kenal lelah gitu. Karena kita tidak jadikan ibadah ini seperti pekerjaan, tapi kita jadikan sebagai apa? Kebutuhan. Kita ini enggak boleh merasa cukup ini usul, oh sudah selesai witir apa. Nah, kita kalau ada tausiah, ada ustadz datang, duduk dulu sebentar enggak lebih dari 15 menit. Kemudian apa? Kita masih bisa ngambil faedah dari setiap hamba-hamba Allah. Betul gak? Minimal kita diingatkan. Orang itu mau kuliah sampai S berapa para hadirin, begitu dengar ceramah nanti dia ada dengar sesuatu yang baru lagi. Atau minimal dia diingatkan, bertambah lagi imannya itu. Dan apalagi majlis seperti ini disebut sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Riyadul Jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lagi lewat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada taman surga, deketin, masuk ke dalam taman surga itu. Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Perkumpulan orang yang ingat Allah lewat majlis ilmu maksudnya. Lah ini ada sebagian orang sudah ada di riyadul jannah, majlis ilmu dimulai malah keluar. Ya sayang eman ini. Yo opo iki?
Kata orang Jawa Timur, ya apa ini? Hah? Benar gak? Ente udah ada di Riyadul Jannah. Ini perintahnya Nabi yang lagi lewat loh. Lagi lewat ada Riyadul Jannah. Masuk, deketin, duduk. Lah ini kita ada di Riyadul Jannah, kita keluar. Apa kurang yakin dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam? Ya salam, kita bilang ya salam. Para hadirin rahimakumullah, bersyukur sama Allah dengan kuat ibadah sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum azan udah di masjid. Yang suruh azan Bilal siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau sudah ada di masjid sebelum yang lain. Padahal beliau paling sibuknya manusia, paling sibuknya utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau utusan Allah yang lain diutus hanya untuk satu kaum saja, Nabi Muhammad untuk semuanya, manusia, jin, semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan kesibukan yang luar biasa itu masih bisa bangun malam sampai kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah saking lamanya berdiri. Waktu ditanya sama istrinya, Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, waqad gufira laka ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhar. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ini saya ini pengen bersyukur sama Allah. Ya salam. Sallu 'ala nabi. Allahumma shalli wa sallim. Jadi mulai sekarang para hadirin ya, kita jangan sampai telat lagi salat. Semuanya di masjid terus sudah. Mulai sekarang nih ya, digenjot lagi. Saya yakin ini sudah ahli masjid semua, cuman kan di antara kita yang bisa datang sebelum waktu masih sedikit. Kalau saya tadi kena at-tariq zahma ini. Tapi alhamdulillah masih bisa dapat apa? Takbiratul ihram sama imam. Jangan sampai masbuk kita. Usahakan jangan sampai apa? Masbuk. Waduh, udah rugi besar tuh masbuk. Apalagi tinggal jamaah, masbuk ayo lu. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in safwa." وَصَفْوَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Segala sesuatu ada intisarinya. Intisari sholat jamaah, keberkahan sholat jamaah terkumpul takbir bersama imam itu. Jadi imam Allahu Akbar, kita udah ada di situ tuh. Ya salam inti. Luar biasa, ada cerita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid pengen sholat asar, udah pada selesai sholat asar, disebabkan dia telat pulang dari kebun. Kebunnya diwakofin langsung. Wah, gara-gara ini kebun nih, saya telat sholat asar, wakofin. Begitu juga para hadirin modelnya begitu kayaknya nih. Begitu lagi bawa motor, bannya pecah, gara-gara ngurusin ban, sholat telat, wakofin motornya udah. Kasih aja Masjid Abu Bakar As-Siddiq, selesai. Lewat Ustaz Abdullah, udah berkah nih Ustaz Abdullah LC ini. Lewat beliau Ustaz, udah ana wakofin aja dah. Ini gara-gara nih motor saya telat sholat asar. Betul gak? Setuju gak para hadirin? Ya salam, ya salam. Itu ya salam itu. 5 menit lagi nih saya. Jadi para hadirin rahimakumullah, jadi bersyukur itu ibadah yang semangat gitu loh. Diriwayatkan bahwasannya Al-Imam Malik Ibn Anas, Imam Daril Hijrah, imamnya orang Madinah, Imam Malik bin Anas, yang menyusun kitab Al-Muwatta, yaitu hadis yang disepakati di zaman itu. Kalau sudah masuk Ramadan, ilmu yang lain ditutup sementara. Fokus semuanya sama Quran. Sampai beliau bilang sama murid-muridnya nih, kalau masuk ke Ramadan nih, ja'al Quran, ja'al Quran, ja'al Quran, begitu para hadirin. Quran telah datang, Quran telah datang. Al-Imam Syafi'i meriwayatkan bahwasannya gurunya Imam Malik kalau masuk di Ramadan 60 kali khatam Quran. Hafid. Subuh sampai maghrib khatam. Maghrib sampai subuh khatam. Nah, ini antum nih udah malam keberapa nih? Kelima, masih jus berapa ya? Hah? Masih jus amma. Dikumpulin semua di jus amma. Hatam mulu tiap hari. Ya salam.
Ayo minimal 5 jus ini kita. Yang udah kelewat nih, gak sampai 5 jus, kejar nih. Nanti numpuk. Jangan sampai kita lewat Ramadan gak hatam Quran wala sekali. Imam Malik 60 kali. Imam Syafi'i juga 60 kali. Masya Allah. Dan banyak orang-orang kita nih yang di zaman ini yang 3 hari hatam tuh banyak. Yang sehari semalam hatam itu masih banyak zaman sekarang ini. Jadi para hadirin, Masya Allah. Mudah-mudahan nih kita ibadah semangat ini, benar gak? Nah yang kemudian ini yang terpenting ini, pembuktian syukur itu memuji Allah, ibadah yang semangat, ya, jauh dari maksiat. Terus yang paling penting lagi apa? Banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak apa? Sedekah. Terutama kalau subuh ke masjid, bawa fulus. Jangan lupa. Alhamdulillah masjid kita masih banyak tromol nih. Coba ente kalau tinggal di Mekah sana, masuk Masjidil Haram, nyari tromol susah. Ini alhamdulillah masih banyak ini. Ya, kata Nabi SAW, sedekahlah kalian sebelum orang menolak sedekah. Nanti ada, akan datang suatu masa, kata Rasulullah, orang berebut nyari yang mau nerima sedekah dan gak ketemu. Itu jangan main-main itu. Sekarang itu masih alhamdulillah masih gampang nih. Karena orang yang bersedekah dapat barokahnya lebih besar dibanding yang nerima. Alhamdulillah ente. Ya salam. Taruh duit. Jangan 2.000, pasaran udah naik semua. Ngitungnya susah, capek. 50, 100 gitu. Apalagi kayak masjid, kayak Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini. Ini kan imam-imamnya aja. Waduh, apa ya istilahnya ini kalau dari luar negeri semua ini. Syekh-syekh ini luar biasa ini. Gak main-main ini penyajiannya ini buat antum ini. Udah gitu tarawih penceramahnya luar biasa tiap malam lain-lain ini. Saya aja jadwalnya cuma satu nih saya. Makanya mau berhenti 15 menit berat sih sebenarnya. Sekali ini sebulan udah. Yang mana karena kebanyakan ustadz di sini. Ustadz-ustadz besar kan datang semua nanti ke sini. Luar biasa. Dikasih apa lagi, minum apa tuh? Minum bandrek apa apa tuh? Hah? Oh, jus kurma. Saya pikir bandrek. Warnanya hampir mirip. Ya salam, ya salam. Sedekah yang banyak para hadir. Apalagi masjid yang makmur tuh, sedekahnya kudu banyakin gitu. Karena dipakai duit kita. Ada masjid yang dia numpuk saldo aja, pusing kita ngeliatnya. Saldo 200 juta, kagak dipakai. Dipakai, harus dipakai. Kalau perlu harus minim saldonya, jadi dipakai terus. Pakai buat dakwah, pakai buat buat apa, menghidupkan suasana masjid, memakmurkan masjid ini, ya salam. Nah, jadi banyak sedekah. Sebagai penutup deh, saya mau cerita almarhum ini. Almarhum saya berani ceritakan karena orangnya sudah kembali ke rahmat Allah. Insya Allah diterima amal solehnya. Amin. Waktu itu saya khotib Idul apa ya? Idul Fitri apa Idul Adha ya, Ustaz? Idul Fitri, imamnya Syekh Yusuf ya. Idul Fitri. Salat nih. Oh, dia langsung dikasih. Nah, ini yang benar. Ini salah tadi nebak bandrek karena saya enggak dikasih. Jadi saya enggak tahu kalau dari awal saya dikasih gini enggak mungkin salah. Oh, jus kurma gitu. Iya, panitia ini lupa deh. Jamaah dikasih, ustaznya lupa. Walhasil, enggak apa-apa. Kan baru mulai ya enggak. Hah? Ya salam. Jadi para hadirin, waktu itu ana masih ingat ini kejadian. Ini riwayat dari saya langsung ini. Di bawah itu habis selesai Idul Fitri, ana ketemu almarhum. Ana bilang, Ami Kadir, Masya Allah, antum bisa wakofin rumah buat jadi masjid. Waduh, nikmat dah antum dah. Rumah diwakofin jadi apa? Jadi masjid ini orang mau wakofin motor aja tadi mikir semua. Ini wakofin rumah bos, jadi masjid. Luar biasa. Ini ana baru dapat ilmu di situ tuh. Ini yang beliau jawab nanti, bikin orang sedekah jadi gak sombong, bikin orang yang gak sedekah mau sedekah, dan bikin orang yang ngelihat orang sedekah jadi gak muji orang yang sedekah. Ini kalimatnya nih. Ente salah paham.
Ini dengerin baik-baik. Jadi orang tua ini ngomong banyak hikmah. Ente salah paham. Ente jangan muji aneh. Nih nih, ente kayaknya belum tahu ceritanya. Jadi gini, ini rumah ane mau jual. Ane masih inget nih, ane gak lupa. Ane pasarin 50 miliar. Zaman dulu. Zaman dulu, kalau sekarang udah berapa sih ini? Hah? Ustaz Abdullah, ada 1000 miliar sekarang? Mahal udah jadi masjid. Berapa duit? Gak ada harganya udah. Ane pasarin dulu berapa? 50 miliar. Orang nawar bet ane paling tinggi 35M. Paling tinggi. Ane kesel. Ane buka 50 miliar, rumah ane ditawar 35 itu paling tinggi. Ane masih ingat nih. Ane masih ingat harga-harganya, masih ingat omongan beliau nih. Terus tiba-tiba ane dapat kabar. Ada yang mau beli rumah ane. Dibayarnya pakai surga. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ane jual aja deh sama Allah. Paham ente? Jadi ente jangan muji ane, ane kagak ngasih apa-apa. Ane jual. Yang beli Allah, mendingan ente puji yang beli rumah ane aja. Ente puji Allah aja yang beli ane, yang beli rumah ane. Ini kan penjelasan ayat suci Al-Qur'an yang masuk penjelasannya dengan gaya cerita beliau ini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah siap membeli jiwa-jiwa orang beriman, harta-harta orang beriman dengan bayaran apa? Surga. Ayo. Haji. Ini kalau kita sedekah kayak gitu, kita enggak bakal sombong lagi sedekah karena kita merasa kita dibeli sama Allah. Jadi yang kita puji yang beli. Kan gitu. Kedua, orang yang enggak sedekah jadi mau sedekah. Iya kan? Ini kalau begini takutnya pulang motor ditinggalin semua gimana? Ustaz Abdullah, siap enggak? Menerima. Barakallahu fina wa fikum. Mobil saya enggak sebut karena saya pakai mobil kemarin. Motor aja dulu pada belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Allah kasih berkah kita semua insya Allah. Allah angkat segala musibah dan bencana di negara kita insya Allah. Allah jaga para ulama kita. Allah jaga masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini. Allah sehatkan para syekh, para ustaz yang sedang menjalankan amanah, menjalankan apa, memakmurkan masjid ini insya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Jangan lupa tuh ayat ya. Allah tidak akan mengazab kalian yang apa? Beriman sama bersyukur. Beriman sama bersyukur. Dah. Aman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.